Assalamualaikum, halo bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini masak mie kuah spesial pakai udang yang enak banget. Kuahnya gurih, sedap, mirip seperti yang dijual abang-abang dekat rumah. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya ya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe dan ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. Bahan yang kita pakai ini ada mie kuning yang sudah saya beli di pasar seperti ini ya. Ini sebanyak 250. Bahan yang lain di sini kita pakai daun seledri ada 5 tangkai ya. Bawang pre 1 tangkai, tomat 1 buah. Ini ada bunga kol, bisa juga diganti dengan sayur sawi atau kol ya bun. Sebanyak 100 gram dan saya pakai udang ada 6 ekor nih ya. Bisa dipakai juga diganti dengan ayam atau yang lain ya bun ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai cabai keriting ada 5 buah. Bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, 1 ros kunyit, 2 buah kemiri, dan ini ada 4 buah cabai rawit ya. Gak mau pedas. Pelengkap lain ibu ya, untuk makan mie ya, pakai ini ya. Bahan ini dipotong dan seledri, bawang prenya diiris-iris ya ibu ya. Ini sudah dipotong-potong ibu ya, bunga kolnya, seledri, bawang pre dan tomat ya. Disisipkan dulu. Untuk bumbu halus ini ya, cabai dimasukkan ke blender. Bumbunya semua sudah masuk ya bun, sudah dipotong-potong. Kemudian diberi air ya untuk memblendernya. Beri air sedikit. Kemudian di blender sampai halus. Bunda, ini bumbunya sudah dihaluskan ya. Diberi 1 sendok teh ketumbar ya. Kemudian mulai dimasak. Masak mie ya. Di sini kita pakai minyak goreng ada 3 sendok makan ya. Kita pakai api sedang saja. Ini tunggu panasnya. Sudah panas minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ditunggu sampai harum ya bun. Bumbunya sudah harum ya bun. Masukkan udang. Selanjutnya kita masukkan dan seledri sama bawang pre, kemudian bunga kolnya dimasukkan. Selanjutnya kita pakai kaldu udang ya bun ya, ini sebanyak 200 ml dari rebusan kepala dan kulit udang ya bun ya. Ini 200 ml dimasukkan, diaduk-aduk ya. Ini ditunggu sampai mendidih dulu. Ini sudah kelihatan mendidih. Kita masukkan tomat. Diaduk-aduk ya. Kemudian kita beri gula ya bun. Gula 1 sendok makan. Beri garam 1 sendok makan ya. Diaduk-aduk. Beri merica ya. Ini kita pakai 1 sendok teh saja. Aduk-aduk. Kemudian ini ada kecap manis, kita pakai 2,5 sendok makan ya. Dicicipi dulu ya bun, kalau kurang garam tambah lagi garamnya ya. Kemudian terakhir kita masukkan mie kuningnya ya. Diaduk supaya mie-nya tercampur dengan mie. Bunda, ini kelihatan mie bumbu gulanya ini sudah matang ya bun ya, berkuah dia ya. Kita matikan kompor. Kelihatan enak banget ini bun ya. Mau icip-icip dulu ya. Taruh dulu sedikit di piring. Enak ya. Kayak acar bawang enak bun ya. Nah, ditambahkan dulu ya. Cabai rawitnya mantap nih.
kasih bawang goreng ya Bun ya. Coba dulu ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas masih ya. Rasanya pas sekali Bun, pedasnya juga ya, gurih. Ini pakai bumbu gulai ternyata enak banget Bun ya. Dicoba Bun ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Suka diberi komentar dan di share ke teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum.